Namaku Nordin. Seperti pelajar yang lain, hidup aku ulang-alik ke kelas, baca buku dan yang paling penting, solat 5 waktu. Tak gila hijau. Malah aku nak dengar lecture kat depan tu. Cubalah berubah sikit. Tu pinggan mangkuk kat sinki tu siapa dah basuh? Aku kan orang gaji rumah ni. Nanti aku basuh lah. Ini housemate aku, Ijam. Dia selalu ponteng kelas. Apa yang dia tahu, cuma game, game dan game saja. Ada sesuatu pasal Ijam yang aku nak ceritakan. Dan semuanya bermula di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesuatu lah. Jom, suruh. Kau pergi dulu, aku nak settlekan ni. Kejap aku sikit. Kita rumah. Petang itu, aku ke masjid berdekatan. Balik je dari masjid. Mana dompet aku? Ya, dompet aku hilang. Aku dah cari satu rumah. Tapi tetap tak jumpa. Aku syak. Ini mesti Ijam punya kerja. Pada suatu pagi, dompet mana? Ui. Tak faham. Ya, maksudnya tak anggap. Cuma tengok muka kau. Pada suatu petang, assalamualaikum. Kalau asal ya? Ini dompet awak ah? Awak jumpa kat mana? Nak dijadikan cerita, lepas balik dari masjid petang tu, ditakdirkan dompet aku tertinggal di tepi jalan. Nasib aku agak baik sebab saudara ni yang jumpa dompet aku. Aku rasa sangat bersalah pada Ijam. Tapi semuanya dah terlambat. Sebab dia pun dah pindah dan aku pun tak tahu di mana. Seburuk-buruk mana pun kawan, pasti ada kebaikan pada dirinya. Bagi aku, Ijam hadir sebagai cahaya dalam hidup aku. Dia yang buat aku sedar, pesan kebaik itu perlu dan itulah yang aku cari selama ini.